Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Veronica Jocelyn Putri Amalo, kelas 2 Kolektor dari SD Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Saya mau mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru di SD Katolik Santo Fransiskus Asisi Samarinda yang telah bersusah payah dan penuh semangat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dilalui dengan penuh kesabaran dan sukacita, tak pernah merasa lelah mengajar dan membimbing kami. Teristimewa di masa pandemi wabah virus corona yang banyak menguras tenaga, pikiran, harus kreatif yang banyak menyita waktu untuk memenuhi semua tuntutan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan diri siswa selama masa pandemi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua pengorbanan ini. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, penuh semangat, serta diberkati Tuhan. Semua Bapak Ibu guru adalah kebanggaan saya. Yang menjadi guru idola atau favorit saya adalah Ibu Widya dan Ibu Rosa, karena sangat tegas dan kreatif dalam mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi bertanggung jawab. Akhirnya saya mempersembahkan sebuah pantun untuk Bapak dan Ibu guru SDK Katolik Santa Fransiskus Asisi Samarinda. Bunga mawar, bunga melati, harum wangi di ruang tamu. Usahamu didik setiap hari mendidik kami tanpa jemu. Sekian dan terima kasih.